Contoh, saya bagi tahu guys, contoh. Kalau dalam tim 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 SEA Games tu tak ada player todak. Macam contoh lah, saya dapat tapi tak ada satu pun player todak selain saya, saya tak nak main. Ha. Kalau ada dua saya nak main. Kalau satu memang tak ada. Kalau player todak satu je yang dapat tu guys, memang dah muskil tu guys. Padahal nombor satu todak tu guys. Dekat ni. Kalau ada aku kau nak main? Boleh balik, boleh ni. Belajar berdikari. Dia bukan soal berdikari, dia soal chemistry. Ha, chemistry berdua. Ha. Dia bukan soal berdikari. Dia bukan soal berdikari. Dia soal kalau contoh eh. Okey, dalam team tu kan, kita tak tahu siapa yang rapat untuk kita nak borak dengan dia orang. Faham tak? Contoh, kalau saya ada dengan Momo, saya boleh borak dengan Momo. So saya macam kalau nak tukar apa? Tukar lane pun saya cakap, "Mo, ah tak adalah macam malu-malu." Tapi kalau korang tak kenal dia, macam contoh, saya dengan Ripo saya okey. Saya dengan contoh lah orang lain bagian Iris. Saya tak berpegang Iris. Ha. Nah, itu pun kena ambil kira juga. Dia tak boleh ambil suka hati gitu. Contohlah Iris dengan saya. Iris nak tukar lane tapi dia malu takut dia apa? Takut nak cakap kat saya, "Eh, cik tukar lane." Ha, benda tu boleh jadi juga. Sebab apa dia tak rapat dengan seseorang tu? Benda tu boleh jadi. Ha. Macam tu jugalah jadi dengan kita orang dengan Zon. Ha. Itu salah satu sebab dia. Itu salah satu sebab dia apa yang terjadi kepada kita orang dengan Zon. Ha. Kita orang susah nak tegur dia macam ada benda-benda yang penting ah. Ha. Dia kita orang yang salah sebenarnya sebab kita orang susah nak tegur dia. Ha, tu lah. Bukan salah dia pun. Bukan ego. Ego kau tak nak cakap dengan dia. Ni kau nak bercakap tapi malu. Dia bukan ego. Ego kau tak nak cakap dengan dia. Dia malu. Kau faham malu. Macam contohlah, okey. Dia ni ada M series 4 kali. Engkau tu MPL je. Kau ada rasa nak bercakap dengan orang ni ah? Macam susah. Macam kau nak ni kalau aku cakap, tentang aku cakap salah. Kau kena faham dia tu. Faham tak? Kau faham tak guys? Ha. Anggap ni saya dengan dia ni sama rata. Ah, tu lain. Tapi ada orang dia akan anggap macam, "Ui, dia ni gempak ni. Aku tak boleh nak tegur dia." Ah, benda tu lain cerita guys. Sebab benda tu yang kadang-kadang orang tak pandang. Sekarang ni saya nak main apa? Main naga lah. Merendah diri. Ha, dia lebih kurang merendah diri lah. Macam Kal lah. Kal sebelum ni, kita orang main dengan dia. First week, kita orang screen. Dia tak nak cakap langsung. Dia tak nak bercakap sebab dia rasa saya dengan Momo ni memang dah senior. So, dia rasa tak layak untuk dia command kita orang. Ha, lepas tu bila kita orang cakap kat dia, okay je, kita orang ikut je. Sebab at least kalau dia bercakap, okay, kita kalau rasa benda tu tak betul, kita orang cakap tak betul. Kalau rasa benda tu betul, kita ikut. Ha. So, minggu kedua kita orang training dengan Kal, baru Kal terasa macam, oh, diorang ni okey je sebenarnya kalau dia bercakap, faham tak? Ha, first week kita orang main dengan Kal, memang Kal tak bercakap. Sebab dia malu dengan saya, dengan Momo, dengan Rival. Sebab tiga-tiga orang tu ialah yang pernah main M-Series. So, dia malu nak, contohlah macam kalau contohlah, dia nak turtle ke apa, dia macam malu nak ajak pergi turtle. Ha. Benda tu kau kena ambil kira juga. Kal tu mana sekarang? Ada, dia tengah lepak dengan Malik. Benda boleh training. Nak training bila si game? Ada MPL lagi. Nak training bila team ni guys? Memulai macam tu dah lama biasa lah. Ya, yeah, korang kena faham. Okay, kalau kita duduk serumah. Okay, kita duduk serumah. Kita orang boleh bergurau-gurau lagi dengan dia. Tapi kalau kita orang, contohlah. Korang ambil golin saya. ESP Iris. Lepas tu, semua duduk rumah masing-masing. Macam mana korang nak bina keyakinan tu? Macam melawak-lawak dengan dia, faham tak? Untuk bagi dia selesa dengan korang. Macam mana korang nak buat benda tu? Memang tak boleh sebab kita duduk rumah masing-masing. Melainkan dorang letak satu rumah.
Mereka si game tu bagi satu rumah untuk kita training kat situ. Boom. Zone sempoi je. Zone sempoi lah. Zone memang lah sempoi. Kau kena faham orang lain tu. Kau tak tahu perangai Gary macam mana. Mana tahu dia malu ke kalau ada zone macam tu. Ha, kita tak tahu. Alah, dia sama lah macam Mak Dola guys. Mak Dola. Kau tahu Mak Dola? Kau kenal Mak Dola kan? Ha, dia dalam Discord bukan main beria kan? Ha, depan-depan dia diam je. Sebab apa dia malu. Ha. Yang tu depan-depan. Ha, kau bayangkan kalau dalam game. Bila ramai sekali contohlah dekat international, lagilah dia susah nak bercakap. Mak Dola. Tu dah ada Discord bising kan? Dan Discord kau nampak bising kan? Bising kan? Kau rasa bising kan? Ah, kau pergi jumpa depan-depan. Diam. Tak nak bercakap tu. Duduk belakang cakbu, duduk macam orang tak kenal. Padahal duduk main hari-hari. Introvert. Introvert lain. Ni saya dapat level 4 ni, saya boleh bunuh dia kan? Masih tak profesional lagi tu. Dia macam, saya tak tahu macam nak cakap. Dia lebih ke arah malu kat sebenarnya guys. Sebab korang bercakap dengan orang yang, ya, yang macam contohlah, korang idolakan budak tu kan. Okay, korang idolakan Solos. Lepas tu korang tinggal Solos. Korang malu tak? Tunggu satu ni ada tak? Ada. Haa, korang faham tak guys? Weh, asal lag? Weh, lag? Haa, ni betul-betul lag eh. Saya tak tipu. Haa, jangan cakap saya tipu pula. Haa? Bunyi apa? Bunyi apa-apa? Tuan-tuan, tadi bunyi. Tadi lag tu? Tak malulah kata pro player. Tak malulah. Eh, kalau korang pun korang akan malu. Melainkan korang dah lama-lama lepak dengan dia. Dah borak-borak dengan dia. Faham tak? Benda tu memang ni. Memang akan berlaku je. Sebab dia respect orang tu dulu. First dia masuk. Ya, sebab orang tu yang diidolakan dulu kan. So, bila dia nak. Takkanlah dia nak. Dia nak arahkan orang yang idolakan dia, faham tak? Korang idolakan budak tu, lepas tu korang nak ajar dia cara main. Korang nak tegur dia lah, nak tegur dia. Weh, sakit weh. Rasa level 3 lagi tu. Aku dalam TikTok nak kepo, jumpa nanti aku senyap lah. Ha, biasa, benda tu biasa. Bila orang depan-depan memang akan lain sikit. Tapi bila dalam ni, lain.